Pembina apel memasuki lapangan apel. Siap! Siap! Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh komandan apel. Pada pembina apel, hormat! Klap! 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 Hadirin dimohon berdiri. Ketika ada instruksi di luar Satkoryong, ada kegiatan PAC, jenengan tidak hadir. Nah, padahal ini adalah kesempatan. Nah, makanya Lagda Bangser kali ini kita mengambil hikmah spirit satu dari 22 Oktober. Apa itu? Hari Santri Nasional. Baguna menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan demokrasi. Lapan, kami barisan Ansor Serbaguna siap mengorbankan seluruh jiwa, raga dan harta demi mencapai ridha Allah. Sembilan, kami barisan Ansor Serbaguna senantiasa siap siaga membela kehormatan dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia. Pembacaan doa. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Bos ini kita. Jahat! Pat! Siap! Mesin, bendera satu. Tenisin. Ikut bayar apa, Pak? Banser apa, Cuma? Banser apa? Satu, Ansor. Sebelum kita yang menang. Terus maju, semuanya terus maju, yang 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 terus maju, y
berada, di mana engkau berada, di sini terus akan berjuang. Mas Ben. Halo, guys. Halo, Mas. Mantap. Mulai kendor, Kang. Ya. Sip. Ansor, Banser, yes. Semangat. Siap. Semangat. Oke. Okay. Banser luar biasa. Paling depan, mantap. Semangat. Mantap. Merah reka, merah reka, reka. Thank you.
Mas, ini semua mangli tanah bahaya kalau panjang kayak moncol dongkal. Waktu. Dan itu amanat sebagai wujud hikmah kita di Nahdlatul Ulama. Oke, itu singkat dari saya. Keseharian saya ya umum batir lah sebagai warga negara Indonesia yang baik, mengurusi rumah tangga juga. Saya ngajar juga, kebetulan kan kita seringkali ketika tanggap bencana masih derek-derek ya. Ada posko Banser, posko Fatayat, posko Ibnu, posko IPPNU, macam-macam. Penjurannya derek-derek. Sekarang sudah disatukan, sudah nggak boleh lagi seperti itu. Ketika nanti ada kegiatan sosial yang terkait dengan tanggap kebencanaan, itu benderanya satu, Nahdlatul Ulama.